Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bolo ya. Ini saya kembali lagi di rukonya Brewok. Nah, di sini ada yang sedang melanjutkan pengelasan untuk rejing. Dikebut terus sampai selesai pokoknya. Masih bersama Mas Adi. Oke. Pada pagi hari ini kita akan sepil yang sudah datang, yang sudah kita tunggu nanti, yang sudah tunggu kemarin malam ya. Apa cair? Riko. Riko no. Eh apa? Alah. Kita akan sepil busonya yang akan dibawa ke Sumber Sewu. Dino. Terus ini ada tulisannya SJ Suto GB the best plan. Platnya BO, berarti ini benar dari Jakarta lur untuk busonya ya. Ada di atas tulisannya GNP Logistik. Dan aja tulisannya bismillah. Seperti ini lur. Nah ini nanti gensetnya akan dinaikkan ke busonya lur. Untuk hari ini proses penataan aja ya. Untuk sampingnya Suto GP. Sama kayak tulisannya kayak depan, tapi ini lebih besar ya. Biru muda, yang ini biru tua ya, baknya ya. Seperti mahkotanya itu lur, warna baknya. Terus di sini ada PT DRP Logistik. Itu ada email drblog@yahoo.id. Kita lihat yang sebelah sini sama tulisannya, belakangnya samping kirinya juga sama. Ya seperti ini loh. Pak Koco. Dalam. Kok merobot menesae? Rubot Pak, bari iki engko tak tinggal neh, aku paling kusure noto mbok teko kene po apa. Ana info apa sama niki koyo ngali-ngali. Mana blonjori yo. Oh halah. Eh iki dadal jajan eh? Iki dadal jajan. Ora aku salah dodol jajan aku, Bro. Ini apa? Bojoku kerja. Kan jare winane kan stok ya. Oh, aku kerja winane kan stok anu, stok jajan. Lah iya kan saiki apa ora anu. Aku kenali anci teko-tekoan rego karo bojomu no ya. Ning kono ono murah ya nek jane. Biasane ngene iki nggih nomor 2 pira sak mene. Oh ya wis padha ngono ya an. Aku ya wis gak bakul saiki. Wis prei ya. Prei ya kan. Kita sama-sama tuku jajan ya. Iya, lek riyo-riyo ngale jajan kabeh. Saiki delok konten delok ae. Sebenarnya cek sore kapan Mas Abu? Besok. Nanti itu main atau tak ya? Itu mau aku noto RPA cek sore tipis-tipis. Lain nang kulani besok. Ini lah cek sore tipis-tipis. Paling lek cek sore sak jangane Mas Bre. Sak jangane Mas Bre. Sing ning kene lho maksudnya. Lek sing ning kono positif besok. Boleh kok nek. Kabari po ya, kok kabari cek sore nek. Untuk cek sore berbar maghrib barang lho. Aku tak rene aku. Wis bar maghrib. Ya bar isak pisan mandi lho. Aku tak rene. Mestine ya bar traweh ya sik wingi bar traweh. Kuwi lho iki nopo iki? Kuwi to. Wong unggah ne jenset. Ate wong-wong sibuk sik an. Sik padha garap. Mundur teko anu. Mepet lho kan. Iki wis ono mbok ngarep. Oke, jadi
Kargo iya. KIB ya. Ini Banyuwangi paling petang ada seket ya. Iya kan. Kalau mbok mbok itu kan cukup. Apa sih ngomong? Sana cukup paling. Ya kok bareng-bareng wakil juga. Lek jajate sito cukup lek. Kelara ditoto munggah paling pacokan ya sik ditoto penari ya di keleh bak ta maksudte tataran koyo ngono ya. Kan tambah terus kita. Tinggo toko. Terke Sultan. Nggih nganu bareng. Oh ya kok tak kotake harga sardite. Jelas mboten ana gondongan sapa. Dibungkus paling ronone ditutup. Ngeto wae enak. Anyar itu lho saiki. Yo ora to. Ono Probolinggo Timur. Probolinggo Timur timure sing medune kene Probolinggo lor ku Majang. Nek sing medun kulone Python ya nek. Lah iya sing anyar Python kuwi to. Golek kulone Python adohan Pak. Tapi juga malah Banyuwangi Ketapang ngidulne adoh setengah jam jan. Lah pas acara kae. Kae nginep kan ning anu ning Banyuwangi kota, betulnya apa jadi? Sultan ya? Ya Sultan, ini kan? Ini ya kan? Ini? Oh, duduk! Apa ini? Kayak Sultan ya? Ya kono, kalau kurung-kurung kan ya? Kalau Banyuwangi kota aja? Anu, alun-alun? Hah? Alun-alun, kanan jarian dulu? Ya, kanan? Kanan kengiri lah? Hah? Oh, ini terus seorang lampu merah berbunga kanan? Gang? Gak sampai bum berarti? Enggak, wis pokoknya lampu merah gitu. Iki pungkurus ana lampu merah. Iya. Terus mulane ana lampu merah nang yo. Di lampu merah iki ya wis sawun lampu merah ini ngene iki nggo kanan. Hah? Nah, nomor 2 ya. Nggo kanan lurus kok, ini kos-kosan, kos-kosan kene hotel. Iki lur jadi seperti ini ya untuk penampilan busonya yang akan dibawa ke Super Sewu. Ini sisa cekson tadi malam lur ya, yang sudah kita dengarkan tadi malam suaranya sudah tidak diragukan lagi. Nolop pokoknya. Kita tunggu ya nanti untuk penataannya. Soalnya kru brewok lagi sibuk di sebelah sana ya. Oke, ini Mas Rama sudah mulai mengukur baknya. Gocelnya pipi. Gocelnya ini ocel kok balik no. Nah ini panjang genset koyok ya. Panjang genset. Nah ini diukur semua panjangnya lur. Wis, ombone gak? Ombone wis, Bang. Wis. Wis cukup. Cukup ae. Nah lebar panjangnya nanti dibuat sap, panjang sapnya jadi ditata berapa gitu panjangnya. Kalau ke atasnya 3 berarti panjangnya berapa box gitu aja lur. Nanti mungkin sampingnya ada tambahan middle juga belum tahu ya. Kita tunggu pokoknya nanti banyak kejutannya. Oke, kita lihat yang di gudang timur lur ya. Ini truknya ngumpul. Ada truk dan juga fuso brewok. 3 fuso ya. Ini yang kuning, yang merah, biru, kuning semua ada di sini lur. Sana yang baru-baru ada di sini, truk yang baru-baru. Nah, di sini ada amunisi yang nanti ditata ya.
ada box relap dari Sultan Audio. Nah ini middle lentre beta full. Nah ini ada lentre beta full yang udah di RTA ya. Terus ini ada box dari Sultan Production full prelap. Nah ini yang baru ini punya Brewok lor, yang prelap yang warna biru muda ini seperti truknya. Jadi disesuaikan warna truknya lor. Nah ini yang biru pakai biru, yang truk merah pakai merah, yang kuning pakai warna kuning. Ini yang masih jadi cuma biru. Nah ini Sultan ya, boxnya Sultan. Ini yang udah jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sub lor. Oh masih 8 sub ya, ini masih kurang ini. Harusnya kan 24 ya untuk yang mas Bre ini berilapnya. Ini amunisi Sultan semua lor. Oh ini, nah ini liftnya ya. Ini lift buat ngangkat barang bawaan ya, dari bawah ke atas atau sebaliknya, dari atas ke bawah. Atasnya saya pakai Sanyo, mesin Sanyo. Oke. Ini untuk kardus dari modelnya lentre ada Betavo Left 2124N ya. Modelnya. Oke, seperti itu lor ya yang bisa saya infokan di pagi hari ini. Terima kasih, jangan lupa like, komen dan juga subscribe YouTube AKM Team Channel. Saya akhiri dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.